go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work. Halo semua, jumpa lagi ya di channelnya Mas Wawe ya. Semoga kalian hari ini cukup bahagia dan selalu sehat dan banyak rezeki ya. Oke, konten kali ini aku kedatangan ini teman-teman, mainan baru ya, namanya Action Cam, produk dari Xiaomi ya. Jadi ini Action Cam dari Xiaomi ya, yaitu Xiaomi Yi Action Cam ya. Ini cukup lama ya, mungkin keluaran tahun 2017 yang akan dimodifikasi dipasangi mic eksternal ya teman-teman, karena bawaannya memang nggak ada mic-nya ya, nggak ada mic eksternalnya untuk soketnya, itu colokannya nggak ada. Jadi ini mau kita modifikasi pakai mic eksternal ya, dengan penambahan soket ya. Soketnya seperti apa? Soketnya seperti ini teman-teman ya, soketnya seperti ini. Harganya ya kurang lebih 20-30 ribuan ya. Di online shop banyak dijual. Ini sudah sama mic-nya ya, mic internalnya ya. Jadi kalau nggak dipakai pakai apa mic eksternal, nanti pakai ini dia bisa menerima suara dari luar. Kalau pakai mic eksternal akan dicolokkan ke sini. Jadi spek dari kamera ini ya, Action, singkatannya apa ya, singkatannya Yi Action Cam ya, itu kameranya 16 megapiksel Sony ya, terus bisa merekod sampai 2K ya, terus memori sampai juga 128 GB, support WiFi, Bluetooth, dan lensa wide 155. Baterainya 990 mAh ya. Jadi ini ada yang versi inter sama versi di Cina ya teman-teman. Jadi tonton terus ya videonya, bagaimana cara kita membongkarnya. Oke, kita lanjut video selanjutnya ya. Oke teman-teman, video selanjutnya ya. Jadi bentukannya memang seperti ini ya. Jadi yang belum paham, ini soketnya seperti ini ya. Harganya 20 ribuan ya, 20-30 ribuan. Jadi yang pertama-tama kita akan bongkar baterainya dulu ya. Kita cabut dulu. Oke, kalau sudah kita akan lepas di kisaran ini ya teman-teman, pinggir-pinggirnya ini. Ini kita lepas ya, jika pakai yang sesuatu atau alat seperti ini juga bisa. Oke, sudah terlepas ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada bautnya ya, bautnya itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kita lepas dulu bautnya. Oke, sudah lepas.
Oke, kalau sudah lepas kita buka pelan-pelan, teman-teman. Lepas ya, bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalau selanjutnya nanti kita akan buka ini ya. Ini kita buka pengamannya ya. Oke, jadi nanti cuma ini aja teman-teman, kita akan melepas ini soket dari ini langsung ya. Ini mic-nya internal ya. Ini ada main plus. Jadi nanti cuma kita akan sambung dengan menggunakan ini. Ya. Menggunakan ini ya. Menggunakan ini terus kita pasang nanti di posisinya itu di dalam sini, teman-teman. Di dalam sini nanti ini sebagian kita akan buang ya. Jadi kita akan buang sehingga posisinya nanti seperti ini masuk gitu ya. Jadi memang hanya perlu modifikasi. Jadi teman-teman cukup mudah ya. Jadi yang penting butuh kehati-hatian ya, jangan sampai ada kabel yang putus. Oke, tonton terus ya. Oke, jadi ini sudah kita bersihkan ya. Ini sudah kita bersihkan. Oke, nanti kita yang posisi di sini kita akan bor ya teman-teman. Yang di sini akan pakai bor atau pakai solder, terserah lah. Yang penting lubang sesuai dengan lubangnya yang ini ya. Posisinya nanti seperti ini. Sisinya nanti seperti ini. Oke, kita lanjut dapur. Oke, kalau sudah kita lubangi, sekarang kita lepas mic-nya ya, mic bawaannya ya. Kita lepas dulu.
jadinya seperti ini ya. Kita tinggal ngecas apa solder ujungnya. Ujungnya jangan terbalik ya. Ini kebetulan saya beli yang merah ini yang positif, yang oranye yang negatif. Oke. Kita udah lepas ya, biar nggak ganggu ya ininya. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini lubangnya kegeden ya, kebesaran ini. Tapi tidak apa-apa lah, hanya untuk pengetahuan ya. Kebetulan ini punya tetangga ya, untuk diminta dipasangkan ya. Nanti bisa di. Jadi ini teman-teman, kalau melubangi harus sampai ke atasnya ya. Kalau tidak nanti sisa seperti ini. Jadi ini hasilnya. Terus apa? Videonya nanti di video terakhir ya, hasil video apa uji coba pakai mic eksternal dan mic internalnya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, kalau ada pertanyaan di komen ya teman-teman ya. Jadi bisa mungkin bisa saya jawab kalau pertanyaannya nggak sulit-sulit amat ya. Tapi pasti saya akan jawab ya setiap pertanyaan atau apa komen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mars Wawi. Tes 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 tes. Mikrofon eksternal Xiaomi Yicam. Tes tes. Mikrofon Xiaomi Yicam. Tes tes Yicam eksternal mikrofon. Tes tes Yicam mikrofon eksternal. Tes tes. Tes tes mic internal. Tes 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 mic internal. Tes tes mic internal. Action cam, Yicam, Xiaomi Yicam, test test, mic internal, Yicam.